Kalau terjadi perselisihan di antara pendapat-pendapat ustaz atau syekh atau imam, Allah sudah jelaskan dalam Quran. Kembalikannya kemana? Kepada dalil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Allah berfirman, surah 4 ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang sebaik-baik yang kamu kerjakan. Artinya Allah menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal ma'akhir dzalika khairun wa sunnatu ta'wila. Apabila kamu berselisih tentang suatu perkara dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik, dan itu sebaik-baik akibatnya. Allah menyuruh mengembalikan kepada Allah, kembalikan kepada apa? Al-Quran. Allah menyuruh kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada apa? Kepada sunnah. Ini Allah yang mengatakan demikian. Jadi kita lihat, kembalikan kepada dalil. Kalau ada perselisihan, karena perselisihan bukan dalil. Perselisihan bukan dalil. Dalil itu apa? Quran dan sunnah. Jadi kita ikut dalil dari Quran dan sunnah.